Okey, hai. Kali ini kami akan buat demo satu sistem berkenaan dengan MDrop ataupun mudah dropship record system. Okey, sistem ni adalah untuk kegunaan seller yang nak kirim komisen daripada bulan Januari sehingga ke Disember. Okey, yang uruskan supplier, customer dan juga product record. Jadi kita tahulah seller nak tahu berapa komisen dia dapat daripada penjualan produk under stokis ataupun HQ yang dia ambil tu. Okey. Jadi MDrop ni adalah sistem yang more tu kepada user ataupun seller yang tak pegang stok. Okey, dia tak pegang stok, dia tak keluarkan modal, dia hanya uruskan business melalui jadi orang tengah lah, orang tengah di antara customer dengan stokis, dan dia akan ambil detail berkenaan dengan customer, dia akan uruskan semuanya, cuma melainkan penghantaran barang saja yang dilakukan oleh stokis. Ini MDrop konsep dalam MDrop ni. So kita dapat lihat urus niaga berlaku tu, dia akan bagi detail semua pada stokis daripada apa yang dia dapat daripada pembeli, dan stokis ataupun HQ tu akan hantar barang ke pembeli menggunakan nama dropship tu. Jadi dropship ni sebagai orang tengah. Ini konsep dalam sistem MDrop ni. Okey, sebelum kita mula, kami akan hantar kepada buyer atau siapa yang beli sistem MDrop ni, iaitu dua bentuk file Excel. Satu adalah original sistem MDrop dan juga satu lagi adalah testing yang dibuat oleh kami untuk user play around dulu, first timer, pengguna pertama bagi sistem ni, untuk play around dulu, testing dulu sistem ni, baru fokus kepada original one. Okay, dan juga kami akan share satu PDF file, iaitu user reference note bagi sistem MDrop ni, dan termasuk gambar, 8 gambar berbentuk gambar berkenaan dengan sistem ni. Okay, let's we start. Okay, ini muka depan sistem ni. Okay, dia ada bahagian, tiga bahagian subpage. Okay, yang ni main page, product access control. So, ada supplier, customer, bill record dan juga dropship. Okay, dropship ni adalah bahagian untuk seller tersebut yang nak kira commission semua bahagian ni. Dan dia bukan stock dropship control ni, bukan dia kawal stock ke apa, dia lebih kepada note apa, barang apa yang dibeli oleh customer bawah dropship ni. Okay, so dia kita akan ambil kontak dan kita akan bagi kepada stokis, macam itulah konsep dalam dropship ni. Dan dia ada invoice dengan receipt yang atas nama dropship. Tapi yang ni boleh juga nak dihantar oleh dropship tu sendiri sebagai satu notification lah, kata dah buat urus niaga. Okey, dan kita ada dropship MIR. Dropship MIR ni lebih kepada report bagi berapa income yang dapat untuk setiap bulan bagi satu tahun. Dropship ni satu tahun perniagaan kita. Okey. And then kita akan bagi satu pre-gift, iaitu calculator. Calculator ni adalah satu produk baru kami, iaitu produk lebih pada calculator dengan shopping rate. Ini untuk fokus kepada pengiraan lah dalam Excel, so tak perlu buka calculator. Okay, dan juga ini settingnya bahagian. Okay, sebelum tu kita proceed pada step nak mula guna sistem ni, ada berapa perkara yang kami nak terangkan sedikit berkenaan dengan kelebihan yang ada bagi user sebelum beli dan guna sistem MDrop ni. Okay, sistem MDrop ni yang macam kami sebut tadi, dia boleh record data produk, supplier dan customer. Okay, dan juga record one monitor sale. Bukannya record bukan monitor apa, stok masuk stok keluar tak adalah, sebab yang ni apa, dropship dia tak pegang barang kan, dia lebih kepada uruskan business tu. Jadi dia ambil contact number, promo apa semua, dan termasuk juga menghantar barang pun dropship dia takkan incas bahagian tu. Okey, jadi kita lebih kepada sistem ni lebih kepada take note dan monitor sahaja sale yang keluar masuk tu. Okey. Okey, dan dia ada daripada monthly income January to December.
Okay, then kat sistem ni juga dia ada auto invoice and auto receipt, tapi lebih kepada bill tu dengan item sahaja, itu produk tersebut dengan kepada siapa yang kita nak hantar invoice dengan receipt tu. Okay, bukan daripada record sale yang kita note tadi, daripada apa sale yang berlaku everyday tu. Okay, and then for sistem MDrop ni mudah diguna dan harga pun berpatutan. Kami letak dengan harga RM8 sahaja untuk satu sistem, dan sistem ni adalah lifetime, boleh guna seumur hidup, tak ada masalah. Okay, so sekiranya user nak guna sistem ni untuk tahun, contoh tahun ni 2021, so boleh note dekat penghujung ni, just rename 2021 untuk next year 2022, ha, macam tu, supaya kita tak overload lah untuk satu sistem kita nak guna banyak-banyak record kan lah. Okay, and then okay, dan kita akan bagi pre-gift yang macam kami tebut tadi, calculator. Okay, nanti boleh tengok video cara penggunaan calculator ni lah. Dia lebih pada pengiraan dalam Excel sahaja. Okay, ini konsep yang kita ceritakan tadi, konsep dropship. Dan kita proceed to step mula guna. Okay, sebelum kita nak mula guna ni, user perlu tekan read and see me first dekat sini. Okay, ini kita bahagian testing. Kita akan play around dengan sistem dulu sebelum user kalau dapat tu, boleh play around dengan sistem testing by kami ni dulu, baru proceed kepada guna original one. Okay, so dekat sini ada bahagian permukaan ni, bahagian permulaan user reference note ni. So user boleh tekan PDF, dia akan direct ke reference note kita, dan juga video, itu video ni lah. Okay, cara penggunaannya mudahkan user nak guna nanti. Okay, jom kita okay, this one. Okay, ini antara beberapa bahagian table of content dalam kita punya user refer note. So nanti user boleh go through dulu one by one, ada tanda apa semua, nama kolom, ni kita ada note lah, filter, simbol semua ni. Ini yang basic, kita akan inform pada user dulu apa yang boleh disentuh, apa yang tak disentuh, dengan termasuk setting part. And then bahagian utama, sub page, semua kita akan select kat sini. Dan the last one, okay, yang ni yang macam kami cakap, calculator pre-gift tadi. And then, okay, kita pergi ke bahagian ni, iaitu info tray, step untuk isi maklumat urusan dalam sistem MDrop ni. Dia akan ikut urutan. So, user just follow je step ni untuk isi bahagian sale dalam sistem MDrop ni. Okay, first user perlu key in supplier dulu. So key in data berkenaan supplier. Supplier tu means kita punya stockist lah, stockist ataupun HQ. Okay, so kira sebab diorang yang pegang barang tu, jadi kita hanya jadi orang tengah aja untuk penjualan semua promo kan. Okay, so dekat sini user just isi je daripada supplier ID sehingga ke fax ni, fax number ni. Okay, ini bahagian-bahagian detail berkenaan supplier. Okay, ni ada beberapa info yang tak boleh disentuh ni. Yang lain ni kita boleh just isi je. So cara nak isi mudah je, just klik sini, just tekan insert. So then proceed untuk isi. Okay, tak ada masalah. Okay, kita delete first. Okay, selepas isi supplier, kita follow balik reference note kita, product record. Okay, ini kita just key in data maklumat berkenaan item sahaja. Okay, okay, kejap, sebelum customer, kita pergi product record dulu. Okay, ini bahagian-bahagian yang macam yang kami cakap tadi, sama juga dengan supplier, just isi sahaja untuk setiap produk yang di bawah dropship, di bawah ship yang apa seller ambil tu lah ya. Contoh dekat sini kita kami akan letak contoh peralatan seperti meja tulis, almari, power bank. Mungkin kat sini kita boleh nampak supplier punya details. So setiap barang ni mungkin ada yang sama daripada supplier yang sama dan juga supplier yang berbeza, sebab dropship dia akan ambil komisen atas barang yang dijual. So dekat sini yang dia ada market price, itu harga pasaran, dan juga dropship price. Dekat sini pentingnya nanti bila kita nak tahu market price tolak dropship price, yang tu yang komisen yang kita dapat lah. Okay, maksud dia harga komisen yang dah diletakkan, iaitu kita nak, dapat daripada harga tu. So kita jual harga dropship tapi kita dapat lebih kepada okay, market price adalah harga pasaran, dan juga dropship price iaitu harga yang diberi oleh stokis ataupun HQ tadi pada kita untuk dah dapatkan income tu. Okay,
market price adalah harga pasaran, dan juga dropship price adalah harga yang diberi oleh supplier kita, itu stoker atau dropship, untuk harga satu produk tu. So dekat situ yang kita akan totalkan commission bagi setiap produk yang dah terjual. Okay. Okay, dan supplier ini ada bahagian-bahagian yang kita boleh sentuh. Nanti dia akan auto-generate lah daripada bahagian produk yang kita dah note tadi. Okay. Okay, macam ni supplier. So, supplier ni yang mana yang kita note kat sini tadi. Ha, this one. Okay. Ini antara-antaranya lah. Contoh daripada data yang kita key in. Okay, dan dia ada bahagian unit dia. Kita boleh note. Okay, kita nak salah kat sini. Sama juga step dia, kita boleh insert saja. Okay, dan kita follow balik buku panduan kita, iaitu customer, dan kita boleh key in maklumat berkenaan pelanggan kita kat sini. Okay, so ini yang mulanya perniagaan dah berlaku. So kita boleh key in first, contoh kami letak dalam 6 customer kita. Okay, so sama juga, tak ada masalah. Cuma yang default ni, macam yang kami boleh rujuk buku panduan kami, kami boleh inform ini adalah satu standard key in lah, so tak perlu delete bahagian ni. So default ni jadikan sebagai satu rujukan untuk kita isi macam mana. Okay, and then selepas kita isi customer punya detail, then kita pergi ke dropship sale. Okay, dropship sale ni kita perlu key in jualan item yang dibuat oleh setiap customer kita tadi. So just follow this step ni saja, sebab bahagian ni dia perlu diisi bersama dengan dropship sale. Okay, contoh dekat sini, kita isi dulu sale number, customer ID dan date, dan kita perlu isi SDC. Okay, SDC yang ni, ini bahagian sale number, item name, quantity and discount. So ini lebih detail untuk bahagian setiap customer, invoice sale number tu. Okay, contoh macam ni, kita isi, kita follow contoh ni. Okay, ni antara 3 customer yang buat pembelian. Okay, first kita isi sale number, yang ni any number kita boleh key in. Ini contoh. Okay, customer ID, kita akan panggil daripada data customer yang kita set tadi. So boleh note, untuk nak tahu macam ni, kita boleh nak, tak nak nama pun boleh, just customer 1. Kalau nak nama pun boleh. Semua ni kita ubah, edit dekat bahagian customer ni, this one. Okay, so kalau tak nak boleh delete. So itu depends lah macam mana user nak guna nanti. Okay, apa yang kita key in, itu yang akan keluar. Okay, and then lepas tu kita isi date. Date pun dia ada, dia punya rangka date. Kita boleh ikut follow ni ataupun nak full pun boleh, tak ada masalah. So itu yang date. Nanti kita akan guna sistem filter. Nanti sekejap lagi kita akan, kami akan tunjuk sistem guna tu. Okay, 1, 2, 3. Bila dah settle nombor 3 ni, kita pergi ke stock drop control. And then dekat sini, ini lebih detail lah. Maksudnya daripada segi price per item, discount, berapa di order, apa semua. Ha, yang ni apa yang customer tu order, yang tu yang kita tulis nanti lah. Okay, contoh dekat sini sama juga. Kita akan insert insert ni lebih kurang macam ni. Dekat sini tunjuk contoh ya. Okay, contoh yang ni kalau dah invoice 3, so yang ni dia ada relate dengan dropship sale kat sini. So ini yang perlu kita key in dahulu ya. Sekejap ya. Okay. Okay. And then okay, 04 contohlah. Okay. And then mungkin kita guna untuk kita tunjuk one by one lah macam mana nak key in supaya user nampak. Okay. Contoh Fazli. Okay, dia akan nak auto generate daripada customer detail tadi. And then cuba kita ambil bulan 3 ya. Okay, kita isi contoh tarikh bulan 3 01 bulan 3 2001 contoh Okay, dekat sini kita akan pergi ke stock drop control. Okay, dekat sini kita insert invoice yang kita letak tadi, kita note tadi, and then kita boleh pilih daripada barang apa yang ada under kita dropship ni. So kita mungkin ambil okay, power bank. Okay, contoh power bank Okay, then dropship sale. Okay, kita nampak this one. Dia akan kira lah berapa. Ni belum lagi. Okay, kejap. Okay, sini. Okay, sebelum kira commission ni, yang ni tak perlu sentuh. Kita quantity berapa. Contoh customer Fazli tadi, dia order 3 dropship. Sorry, 3 power bank.
So kita boleh nampak 3 kali 5 RM30 kali dengan 3 dia akan jadi RM90 harga total order. Cuma kita punya commission akan 15 lah ni, income kita untuk 3 barang power bank tadi. Ha, itu contohnya lah. Okay, then kalau ada discount kita boleh note, kalau tak ada kita tinggalkan. And then sekiranya rasa tak nak tengok lagi yang sebelum-sebelum ni, kita boleh je. Yes. Ha, nanti macam ni. So dia akan linekan warna kuning. Okay. Okay. Ha, macam tu. Ha, ini untuk bahagian checklist lah. Lebih kepada order checklist. Okay, kalau tak nak, kita just boleh gigit saja. Nanti dia back to normal balik macam tu. Okay. Okay, then discount tak ada. Then kita boleh nampak. Dah settle lah kita key in mengikut apa yang user note kita tulis tadi. And then kita isi pula charges, shipping, type of shipping, tracking number and deposit kalau ada. So, kita pergi dekat bahagian sini. And then see, kita dapat lah. And then charge, kalau ada charge ni mungkin untuk Shopee lah kan. So boleh refer balik dekat sini. Ni ada Shopee punya apa charges yang dia letak ke, in case kalau kita jual melalui online. So boleh note dekat sini siap-siap nanti. Yang ni antara sistem tu lah apa yang kita bagi kemudahan untuk user guna. Okay, and then kita back to dropship sale kita. Okay, ni kalau tak ada charger kita tinggalkan. Shipping mungkin RM6 untuk GNT. Kita akan ship up lah eh. So kita dah ambil ambil daripada klien customer tadi. Fazli ni dia dah bayar untuk RM96.50 untuk 3 barang kita punya power bank tadi. So kita beli info dekat kita punya stockist ataupun HQ, then dia akan bagi tracking number pada kita. Contoh kita akan update saja. Sebagai contoh eh. And then kalau deposit nanti kita akan explain lebih detail. Boleh tulis dekat sini eh. Itu macam mana kiraan dia. Kalau deposit kalau kita tak buat secara bayaran pendahuluan ni, kita boleh ignore, tinggalkan saja. Okay. And then see, kita dah dapat RM96.50 adalah harga bayaran yang customer kali ni perlu bayar pada kita. Dan kita perlu inform dekat stokis kita bahawa dah ada order masuk untuk bahagian ni. Itu salah satu apa prosedur lah selalunya untuk dropship. Okay, yang commission ni si RM15 untuk 3 barang tadi yang beli. So kita dapat daripada harga ni, dia akan tolak daripada apa yang kita key in dekat bahagian product record tadi. Okay, and then selepas kita settle bahagian ni, kita juga dekat dalam sistem M-Drop ni dia ada daily and monthly record, iaitu MIR lah. Okay, yang ni kita boleh key in maklumat berkenaan commission atau kita anggap ni income lah bagi kita sebagai dropshipper ni kan. Yang terima mengikut, yang diterima mengikut item yang sudah dijual. Macam tadi, kita dah jual power bank 3 unit, jadi kita akan dapat RM15. So, user hanya perlu pergi ke dropship MIR ni dan kita key in untuk bulan tersebut dekat bahagian ni. Yang ni adalah auto generate untuk setiap bulan. So kita boleh klik dekat sini untuk setiap bulan. Ini adalah satu lagi kelebihan yang kita bagi kalau user tak nak user tak nak key in secara yang ni pun boleh, secara apa dropship sale ni pun boleh. Kita juga bagi satu kemudahan untuk user key in yang tersedia kat sini, jadual yang tersedia. So ikut tarikh saja. Contoh tadi berapa hari bulan, kita double check kembali. Okay, kita check balik. 1 hari bulan 3 RM15. So dekat sini kita pergi ke 1 hari bulan 3 sini. Okay, sini pun boleh, dekat sini pun boleh. Okay, September 3 untuk barang contoh yang tadi adalah kita punya apa power bank, so RM15. So ini kira income kita untuk bulan 3. So nanti masa setiap bulan kita boleh check lah dekat sini, dia akan note dekat sini. Ini kita punya dropship monthly income report. So sini report. Okay, report untuk income berapa yang kita dapat daripada komisen yang kita terima tadi tu. So nanti kita boleh tengok lah. Contoh macam tadi kita tak key in lagi. Okay, contoh dekat sini boleh buat at the same time lah. Yang ni yang kelebihan kita bagi sama. Okay je.
untuk kita dapatkan data report kita dekat sini nanti. Untuk dia setiap bulan kita boleh tahu berapa income dah kita terima daripada penjualan dropship kita. Okay, and then okay, kita check sekali lagi apa yang kita tak key in lagi. Ini juga ada satu kemudahan sistem filter, iaitu untuk check daily, monthly dan yearly. Itu yang macam kami cakap tadi, iaitu dekat bahagian kemudahan ni, fungsi kelebihan ni, kita boleh check secara apa, auto generate lah, auto generate untuk tracking. Kita track balik order list yang dibuat oleh klien tadi, customer tadi. Okay, contoh dekat sini kita just by note je, just by date yang kita nak, kita note dekat filter ni. Apa-apa yang ada simbol ni kita boleh search. Okay, contoh dekat sini kita nak search bulan 3, berapa banyak yang perniagaan yang berlaku pada bulan tu, kita boleh nampak. Okay, macam tadi kita key in Fazli, so bulan 3, so kita boleh tahulah RM15. Kalau contoh tak nak, kita nak bulan 1, okay, kita tulis je bulan dan tahun ikut rangka apa yang kita note. Dan okay, kita boleh nampak bulan 1 total commission kita dapat RM30. Untuk barang apa, kita pergi dekat bahagian nama tadi. Contoh sini Siti Fatimah dengan Faiz. So kita boleh tahu invoice 1, invoice 2. So bulan 1, okey, RM20 untuk barang meja tulis. Kita boleh pergi isi dekat layar ni. Okey, meja tulis RM20. Berapa hari bulan kita dah bercek balik. Dia kena biasakan guna ni, dia akan nampak lah. Okay, contoh dekat sini 5/1 dengan 7/1. Okay, 5/1 RM20, 7/1, okay, berapa kita dah bercek balik, RM10 power bank. Okay, so nanti bila kita check, kita boleh tahu income kita untuk bulan 1 adalah RM30 daripada dua barang yang terjual under dropshipping kita ni. Okey, itu konsep sebenar dalam sistem M-Drop ni. Okey, begitu juga dengan seterusnya. Untuk bulan 2, kita key in je. Lepas settle bahagian ni, kita key in. So kita boleh tahu commission kita dapat ni, income kita lah. Okey, and then selepas kita settle bahagian ni semua, kita boleh buat receipt lah. Receipt apa yang customer dah order kat kita tadi. Okay, sebagai sebagai orang tengah, kita akan buat macam ni. So kita contohlah, satu customer minta invoice untuk barang yang kita jual. So kita boleh jual sebelum dia beli, dia akan minta dulu harga bayaran semua kan. Okay, then kat sini kita ada note apa yang boleh sentuh dan apa tak sentuh. Dan user boleh letak nombor apa, nama bagi dropshipping punya. Contoh kita letak bukan daripada HQ lah, kiranya ni mungkin receipt yang kita nak bagi pada customer tu, cuma barang je dihantar oleh HQ. Contoh macam tu kan. So kita boleh pilih macam contoh ni. Okay, kami punya contoh. So boleh edit je dekat bahagian sini. And then nama, okay, yang ni ID, customer ID kita pilih contoh Faiz tadi, Fazli tadi. Okay, and then mungkin dia buat bayar melalui online, kita maintain kan. Kalau nak ubah sini pun boleh, just pergi dekat bahagian list tadi, this one, boleh edit dekat sini, tak ada masalah. Kat sini kami ada note. Okay, then back to balik invoice. Okay, then kita follow je apa yang kita key in. So masih dalam proses, ataupun kita boleh note unpaid sebab dia minta invoice kan. Okay, and then barang ni yang macam kami cakap tadi, bukan auto generate daripada dropship sale yang kita key in tadi, tapi lebih kepada harga market price. Yang ni akan jadi market price lah. Kalau ikutkan contoh, kita dah check Okay, dia akan panggil melalui sini. Okay, ni market price untuk power bank tadi adalah RM30 satu unit. Tapi disebabkan dropship dia tak 25, jadi kita akan untung satu unit adalah RM5. So dekat sini kita boleh nampak contoh untuk Fazli, customer Fazli ni, kita just pilih je contoh yang ni. Okay, kita tahu Kuziru Boutique lah power bank. So dia ada order 3 unit, dia akan jadi RM90.
So ini sebab kita jual harga market price kepada customer kan. Tapi kita akan commission tu kita akan deduct sendirilah. Maksudnya kita dah tolak siap-siap commission lebih kita dan kita bake in kepada stockist tadi. Maksudnya prosedur dia adalah kat sini kita bagi invoice ni kepada customer, customer akan bake in kita melalui apa yang kita key in dekat sini, apa yang payment instruction yang kita bagi. Contoh dekat sini pun sama juga macam atas tadi, kita contoh Maybank okay, kat sini. So dia akan bake in dekat account number kita and then kita akan dapat amount tu RM90 dan tolak komisen berapa yang kita dapat daripada tadi yang kita note tu. Ok, dekat bahagian ni powerbank adalah RM15. So kita dah tahu 90 tolak 15. Kita check tengok kat sini. Ha, ini penggunaan dia lah, 10 tolak 15. Ok, so RM75 kita perlu bake in pada stokis. Yang selebih ni kita dah dapat komisen kita lah. Ini konsep dropship tu. Ok, so kita boleh tahu berapa kita punya income kat sini kan. Ok, then sama step dia dan seterusnya. Kita dah settle key in ni, kita boleh bagi dekat, oh sebelum tu kita kena insert kita punya shipping rate ni. Ok, RM96.50. Maksud dia kita perlu beri kepada kepada stokis kita RM90.50 tolak 15 siap-siap komisen kita dapat dan RM81.50 kita perlu bake in kepada stoki untuk dihantar barang. Kita bake in amount RM81.50 ni termasuk dengan detail customer yang order tadi, okay, yang Fazli tadi ni dia order, kita send kepada stokis untuk stokis buat penghantaran barang yang di order. Ini konsep dia. Okay, begitu juga dengan receipt, sama juga step dia. Kita just key in je macam mana, cuma perbezaannya receipt dengan invoice dia tak ada bahagian yang account detail tadi sebab yang ni dah kita set kepada paid. Kita boleh buat cakap paid. Okay, asyik ni yang antara kita cakap, kita tunjuklah antara invoice dengan receipt dropship ni. Okay, itu sahaja untuk bahagian cari nak key in sistem ni. Ni mudah je, cuma kita follow step ni dan kita akan dapat satu data lengkap lah berkenaan sistem ni. Okay, and then okay, kita tengok lagi apa lagi. Okay, dan untuk bahagian Q&A ni, kebiasaan user akan tanya macam mana nak add atau delete column atau row. Okay, untuk add column tak ada masalah, user boleh je add mana-mana column selagi mana tak sentuh kolom yang berformula ataupun ada kaitan dengan kolom lain. Macam tadi yang kami dah mention banyak kali, untuk dropship sale ni dan invoice ni semua ada relate dengan kolom-kolom ni, untuk bahagian-bahagian ni, subpage ni. Jadi user kalau nak tambah boleh je just tambah dekat penghujung table ni. Contoh insert begini, jadi kita tambahlah. Begitu juga dengan bahagian seterusnya. Jangan dia tak sentuh yang kita dah mention dekat sini. Kita mention dekat sini. Okay? Betul juga dengan delete. Kalau delete, buat masa kami tak galakkan. Melainkan user perlu delete row tadi lah. Contoh macam ni, dah tak nak. Ni kan dah set. Mungkin tak nak. Tak jadi. Mungkin tak jadi nak beli. Sekejap kita back to normal balik yang ni. Okay. Mungkin Fazli ni. Customer kita ni tak ada beli, so kita beli je macam tu. So tak ada masalah, dia takkan efek apa pun sebab ini apa yang kita insert dan kita gain. Asalkan tak delete yang apa default yang kita mention tadi, tak perlu delete ni, ada dekat buku panduan yang kita dah note. Okay, and then untuk print invoice dengan receipt dan print setting, kami dah mention tadi dekat bahagian ni. Okay, tadi ni user hanya perlu follow je. Contoh kat sini the follow je dekat bahagian ni, apa yang perlu kita set untuk setting nak dapatkan dalam bentuk A4. Okay, sama juga dengan receipt. Okay, yang invoice kita pilih yang ni semua, follow yang ni dan dia akan jadi macam ni and then kita print je dekat ikut setting kita. Oh, sebelum tu make sure user set 1 dekat bahagian ni sebab ini adalah yang akan dia akan jadi 4 page. Okay, say 1-1 kat sini then print then simpan dekat folder location kita.
customerlah, nombor invoice maybe, nama customer tadi contoh. Okey, dan kita dapat check tengok. Okey, see. Ni yang kita dah keluarkan invoice dari apa yang kita kirim. Ini kelebihan sistem Android ni lah, salah satunya. Itu auto invoice dengan auto receipt sama juga eh. Untuk just follow yang kita dah set ni je. Okey. Okey, kita dah settle bahagian this one. Okey, adjust here. Adjust here ni macam yang kami mention tadi untuk elak daripada data overload. So kita suggest kepada customer untuk guna user untuk guna apa? Satu tahun satu template system ni. So nanti just rename lah, rename nama ni kat sini. Rename je, copy, paste dan rename dekat penghujung ni, dekat KN underscore 2021 ataupun 2022 nanti next time. So kita boleh tahulah, so tak adalah overload. Tu kita boleh adjust kat situ bahagian tu. Okay, yang lain semua kita boleh adjust kat sini. Contoh yang ni, kita nak tukar kepada nanti untuk 2022, kita tukar macam ni. Tu juga dengan bahagian ni 2022. So yang ni dah formula, jadi kita hanya perlu ubah dekat bahagian ni saja. Macam ni. Okey, kita tengok 2022. So nanti bila kita klik, yang ni akan automatic dia generate ataupun dia berubahlah, sebab yang ni kita tak boleh sentuh. So kita boleh sentuh yang bahagian ni saja. Begitu juga dengan seterusnya, nanti dia akan apa yang kita edit dia akan ikut. Okey. Okey, dekat bahagian ni juga, sebelum kami terlupa, dekat bahagian ni kita perlu so far kita note kat sini 5 produk kerana kita ikut daripada produk record kita. Contoh dekat sini. Okey, 5. Okey, 5 produk. Kalau 5 item, okey, 5 item eh sekarang. Okey, kalau kita nak masukkan 6, kita insert macam biasa eh. D06. Contoh kita letak okey. Dan ni kita perlu pergi supplier, kita key in sama juga. Okey, contoh yang ni mungkin supplier yang sama juga. Kalau tak ada sama, kita boleh key in 4 lah untuk customer baru kan. Contoh IKN. And then mungkin dia jual produk system Excel. Okey, ini jadi dropsheet contoh. So product location anything kita just key in dan pergi balik product record. Okay, ini nombor 6 dan kita panggil balik product record kita yang tadi ni. Okay, dia akan generate mungkin harga sekian-sekian lah kita letak. Okay, then pergi dekat bahagian tadi ni HTML. Okay, jika anda perasan dekat bahagian ni ya, tak ada nombor 6, so mean dekat sini user perlu insert. Okay, see, dia akan keluar. Jadi untuk tally, sebab dia item ni bahagian ni dia auto generate daripada bahagian product record. Jadi untuk pastikan ada, user perlu insert. Okey, saya ulang sekali lagi. Kita back. Okey, dekat bahagian ni user perlu insert row. Jadi dia akan automatic. So kat sini kita nak 6. So begitu juga dengan setiap bulan. Okey, see, tak ada. So kita perlu insert, nanti dia akan panggil. Okey, begitu juga dengan seterusnya untuk bulan-bulan seterusnya perlu buat. Sebab sistem ni kita kita kalau ikutkan original template, kita buat ke original template ya. Okey, nanti yang ni adalah testingnya bahagian. Kalau untuk original template, kita akan sediakan macam ni 5 sheet saja, 5 row saja. So untuk next punya user just key in. So key in terus. Pastikan dia tally dengan product record tadi. Itu juga bulan seterusnya. Okay. Okay, untuk bahagian ni kita dah settlekan. Okay, untuk hutang yang dibayar tidak dibayar, yang ni mungkin diberi customer lah. Contoh ni kita ada bagi satu contoh senario. Okay, kalau dekat sini user nak tahu macam mana kalau kita nak note, mungkin satu customer ni dia bayar half lah eh. Maksud dia bayar pendahuluan dan seterusnya dia akan bayar baki. So untuk kes ni kita ambil satu isu. Kita tutup yang sini dulu. Okay. Kita pergi dekat bahagian dropship sale. Okay, contoh yang okay, kita ambil Nur Aliani eh.
untuk sekejap kita ambil scenario ni. Okey, 7/1 so kita ambil okey, Faiz ni. Okey, untuk customer yang bernama Faiz ni, dia ada bayaran yang dia perlu bayar adalah RM60. So mungkin dia ambil dia cash lah kan. Okey, RM60 kita letak cash lah eh. Dia bayar cash ataupun okay, macam ni tak ada. Mungkin dropship kita anggap macam COD lah ke apa ke something. Dia bayar RM5 COD. Okay, RM65 dia bayar melalui online. Okay, so RM65 kita akan ambil daripada dia. Dan dekat sini mungkin dia bayar RM50. Sorry, mungkin dia bayar RM50. Okay, jadi sih RM50. So baki yang dia perlu bayar adalah RM15. Okay, RM15. Jadi macam ni kita nak buat, kita nak notekan dia, dia belum bayar lagi ataupun dah bayar ke. Okay, untuk kes macam ni, so kami kami akan inform pada user, just note sebagai baki ampit. Contoh dekat sini kita note baki ampit. So depends lah, kalau user nak letak hutang pun boleh. Oh sorry, okay, ampit. Okay, maksudnya belum dibayar lah. Okay, then one day kalau contoh dia dah bayar, dia nak bayar, okay, contoh dia nak bayar bulan tu juga, iaitu bulan 1 ni juga, dia nak bayar mungkin dalam 10 hari bulan dia bayar. So nanti masa kita search, mungkin data akan banyak. So just search by dekat sini je, bahagian ni, mark ni, just unpaid. So kita boleh nampak dekat sini hanya customer bernama Faiz yang belum bayar baki. Jadi kita boleh note paid selepas dia bayar. Contoh pada 10 hari bulan 1 dia dah bayar. So nanti mesti kita search paid tadi, unpaid tadi, dia tak akan keluar lah list ni, list. So maksudnya dia dah bayar 15 tu. So boleh note, kalau nak note contoh tu dia bayar half lagi ke, kita boleh note berapa amount dia bayar untuk pada sekian-sekian. Okay, kalau untuk macam kes macam Faiz ni, contoh kalau dia nak bayar baki tadi tu bulan 2. Okay, jika dia bayar bulan 2, maksudnya nanti baki tersebut kita bawa pada income bulan 2, bukannya kita note pada bulan 1. Okay, sebab kita nak tahu income kita bulan tu berapa, sebab dia dah ada hutang tak bayar. Melainkan user dah inform pada customer dia kena bayar dalam bulan tu juga sebelum masuknya bulan 2 untuk kira income. Ni contoh dia lah. So kalau dia bayar contoh tadi bukan 50, kat sini berapa, RM60, RM15. So kita boleh tahu dia boleh bayar, kita boleh key in dekat income adalah sebanyak 60 tolak 15 adalah RM50. So ni RM50 ni adalah income kita untuk bulan 1. Kalau bulan 2 nanti kita masukkan list lah nama dia. Maksudnya nama dia untuk catatan kita lah, kita remark nama dia. Kalau boleh untuk kita bagi kita punya berjalan jam, kita setkan siap-siap bagi hutang tu kita perlu bayar sebelum bulan 2. Ini depends on user lah cara untuk key in apa semua. Cuma kita boleh inform ini satu cadangan lah eh, untuk kita check macam mana tahu. Lepas tu kita select on. Okay, dan macam ni lah. So tak akan ada lagi lah list yang belum bayar, sebab kita dah note ini dah dibayar. Okay, okay, itu untuk yang soalan macam mana kita nak note hutang yang dibayar yang tidak bayar customer tu. Oh, sini kami nak share sedikit short tip macam mana sekiranya user tu tersentuh formula, macam mana kita nak buat. So ni antara ada dua option, iaitu Ctrl Z menggunakan keyboard ataupun simbol undo typing dekat bahagian ni. So kita cuba ganggu bahagian ni tengok. Contoh kita mungkin tekan something lah eh. So mean dia tak tally lah dengan apa yang kita insert tadi. So cara ni adalah kita Ctrl Z, so dia akan back to normal. Itu lagi kesalahan yang biasa user buat. So mungkin kita tekan dekat bahagian ni macam ni, sini ke, dia akan jadi biru macam ni kan. So cara untuk kita solve this problem adalah user, kalau kita undo dia akan jadi macam ni. Okay, tak apa, bagi hilang dulu yang biru tu dan user delete. Okay, tekan delete dan Ctrl S to save.
and then user control Z, so dia akan back to normal. So ada step yang user perlu tahu untuk kawal error yang berlaku tu. Okay, nanti kita akan tulis short note dekat sini. Sekali lagi, ini yang agak error yang biasa, yang susah sedikit. Dia ada step yang kita perlu follow. Kita tekan ni, kita ulang lagi. Dan cara dia, user delete first, control S and then control Z. So dia akan back. Dia ada 3 step lah user perlu pergi, perlu buat. Okay. Okay, itu saja untuk sistem mDrop Ship Record System ataupun sistem mDrop. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain, okay? Gracias!